Halo bos, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. Persija Jakarta datangkan Taisei Marukawa. Taisei Marukawa baru saja memastikan kode bakal merapat ke Persija Jakarta dalam waktu dekat. Marukawa berhasil mencetak 7 gol dan 3 assist dari berkat performa moncernya itu, ia didapuk sebagai pemain terbaik musim ini. Dengan status Marukawa yang bebas transfer, apakah Persija berminat memboyong pemain berusia 26 tahun itu dari PSIS Semarang? Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menyebut bahwa Marukawa telah sepakat dengan Persija Jakarta dilansir dari laman resmi klub. Dia sudah deal dengan kami, tunggu pengumuman di putaran kedua, kata Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca. Taisei Marukawa ke Persija gantikan Abdullah Yusuf Helai. Taisei Marukawa ke Persija ganti posisi Abdullah Yusuf Helai makin menemui titik terang. Saat ini Taisei Marukawa sudah mencetak 6 gol dan 8 asis untuk PSIS Semarang. Dengan statistik menawan, Taisei Marukawa terus jadi pelabuhan ke Persija Jakarta untuk putaran kedua Liga 1 2022. Dilansir dari transfer Jakarta dari Gosbal, Taisei Marukawa kabarnya sedang diincar oleh Persija, ada beberapa klub yang tertarik kepada Taisei, namun dikabarkan Persija lah yang paling serius untuk memakai jasanya. Setuju Jack Taisei Marukawa ke Persija Jakarta? Tulis komentar di bawah Jack, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih.